Ketemu lagi di Bakos Rek, tebak-tebakan Kos The Red. Ini penghuni-penghuni Kos The Red lagi nih. Ada mantap. Mas Arif Alfiansa dan Rika. Halo, halo. Jadi sudah nonton kan video sebelumnya? Belum. Anjir. Aduh. Promo, emang harus promo story. Harus nonton ya? Story-nya nonton. Iya kan? Kita kan penghuni kos ini, kenapa enggak nonton? Kita sama-sama pegang akun juga. Iya, sama-sama ya, penghuni emang kos. Harus nonton, emang. Iya kan dibikin untuk penghuni kos. Oh, ya udah, besok. Besok ya. Bisa aku tonton. Jadi ini adalah tebak-tebakan yang enggak bisa nebak, akan dipukul kepalanya pakai botol klub yang harganya 4.000. Oke. Okay. Ya. Okay. Malu enggak kepalamu dipukul sama harga 4.000. Apapun berarti pertanyaan apapun. Apapun bebas. Oke, okay, kita hompelan dulu. Siapa yang pertama kali memberikan pertanyaan? Oke. Okay. Jangan gua. Oh, boleh gambreng. Nah, Rika dua. Apa? Apa pertanyaannya? Yang umum kan. Yang umum. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya? Wer Supratman. Ya kan? Iya. Kebuk kau. Iya. Ada satu. Dia enggak lah, dia kan bisa jawab. Oke. Kamu enggak kebuk. Enggak. Yang ininya jawab. Aduh, kira ini Ismail Marzuki tadi. Nah, ini ya. Ismail Marzuki pemain bola. Hah? Salah. Salah ini. Salah. Ismail Marzuki itu siapa? Siapa, Pak? Siapa? Pahlawan kan? Enggak tahu juga. Ayo. Apa pertanyaan selanjutnya dari Mas Arif? Apa 5 unsur dalam aku buntur? Aku tahu. Aku tahu. Ya 5 sama juga, sama juga. Air, angin, tanah, api. Salah. Air, udara. Salah. Jurang. Iya benar sih. Oke, kalau kan dasarnya bukan yang ini banget. Apa jawabannya? Kayu, api, tanah, logam, air. Jurang pelajaran dia itu mah. Iya. Kayu api. Kalau gitu gua pakai pelajaran gua. Ayo, ayo. Ya, tapi ya. Iya, bukan, aku sekarang ya. Aku sekarang ya. Apabila nun mati ketemu huruf ba, ikut. Apa hukum? Ya, betul. Enggak pernah ngaji Mas Arif. Belum beres. Aku tahu jawab. Iya. Lanjut. Yeah. Dicurang dia aku buntur dia nih. Sebutkan 2 tokoh psikologi. Imam Es Arifin. Aduh. Apa lagi gebuk Mas Arif? Tua lah Mas Arif nih. Enggak mau jawab. Enggak bisa tahu. Lanjut langsung. Apa lagi? Enggak tahu aku. Nih pukul nih. Enggak tahu. Apa jawabannya? Pavlov sama Freud. Cari dulu ya. Kalau misalnya ini enggak benar. Apa ini? Pavlov sama Freud. Enggak, pertanyaannya. Tokoh sejarah psikologi. Sampai ini salah dipukul sama kami berdua kamu ya. Orang tua mau di mana nih ini? Aduh, sinyalku jelek di sini. Bener. Kenapa tokoh psikologi F sama G minor? Siapa? Freud sama Pavlov ada. Freud ada. Iya benar. Iya. Oi. Benar. Asarif lagi. Buntur males nih. Ayo. Apa ya? Apa ya? Bebas, terserah. Pengetahuan umum asal. Karya W.S. Rendra. W.S. Rendra puisi? Enggak, buku. Salah satu buku sebut. Laskar Pelangi. Buku ya? Iya, buku, salah satu bukunya. Ibu. Bentar kan? Enggak tahu. Dia juga tahu. Sembarangan. Apa coba cari W.S. Rendra itu puisi kayaknya. Karya W.S. Rendra. Bangke Mas Arif kasih pertanyaan enggak tahu jawabannya. Yang penting nyebut aja dia. Ya. Biar enggak kosong. Apa? Enggak ada. Puisi. Puisi lah. Puisi ada. Berarti aku yang benar tadi. Nih, sekarang nih. Ya. Sebutkan wali kota Samarinda. Ya. Oh gitu mainnya. Umum kan itu? Iya. Umum kan?
Sebutkan nama wali kota Samarinda. Pak Imam. Marjuki. Pak Gamael, Pak Gamael. Kalah. Lu ya. Bentar. Iya, lupa aku. Sebutkan kelahirannya kota Bekasi. Kelahiran kota Bekasi, sebutkan apanya? Tahunnya. 87. Salah. Aduh. Kota Bekasi ya. 1925. Berapa? 97. 1997? Iya. Iya. Enggak mungkin, masih baru banget. Kota Bekasi iya. Kota Bekasi 97 ya. Masih tuan aku anjir. Emang orang seumuran sama aku. Ini sembarangan Rika nih. 97 itu enggak, 96 kalau enggak salah. Enggak salah. 97 hari lahir. Hari lahir Kota Bekasi. Lagi anjing. Enggak lah, enggak mungkin 97 lah. Kota Bekasi ya, Kota Bekasi bukan. Iya, Kota Bekasi 97. Pinter gua. Pinter dia. Apa Mas Arif? Akhir nih Mas, dari Mas Arif nih. Ini terakhir ya? Iya. Aduh. Apa lambang Kota Mojokerto? Awas kamu enggak tahu lagi. Iya. Udang. Salah. Udang di Sidoarjo. Salah, salah. Mojokerto apa? Iya, gapura. Apa? Gapura. Gapura di semua juga ada. Iya. Ya semua kota. Di stasiun Palmerah juga ada gapura. Semua kota ya ada gapura. Lambang kota. Surabaya, Surah dan Baya. Iya, Buaya. Iya. Iya. Samarinda Pesut. Arema Malang Macan. Iya. Coba. Mojokerto. Iya, ke semua. Gapura. Gapura. Gapura gimana-mana ada. Lambang kota Mojokerto. Ayo sampai salam Mas Arif. Ya gapura. Mana enggak ada. Ada. Enggak ada. Males mulu. Enggak ada lambang. Lambang. Iya maskot Mojokerto. Ayo. Ah, bukan. Bukan. Apa? Ya, Pak. Bukan. Tidak ada Mojokerto, semua kota punya gapura. Logo gapura, logo. Cepat. Intimidasi anjing. Memang enggak ada, masa gapura. Masa logo kayak kota cuman gapura, enggak mungkin. belum. Nih, lambang daerah Mojokerto. Gapura, beneran gapura. Gapura doang dong, sebutannya bukan gapura doang dong. Tanya. Ininya lebih ke gapura, bener tuh gapura. Ya bagi pohon beringinnya. Kan gapura utamanya. Surabaya ada ininya juga, ada. Coba teksnya kamu jangan lihat gambarnya doang. Ya ampun. Ini tolong nih. Tolong orang Mojokerto. Jombang, Lamongan, Gresik. Nih semuanya kan ada gapuranya Mas Arif. Iya tapi utama, ini yang utama. Kamu jangan lihat gambar, coba lihat teksnya. Nih. Arti lambang daerah Kabupaten Mojokerto. Coba kita lihat ya. Kayaknya Kabupaten Bekasi juga ada gapuranya gak? Iya emang. Bercandaan. Anak-anak sana juga gapura ininya. Gak ada senam, itu. Senam Mojokerto, tanya senam Mojokerto gapura yang dibangga-banggakan. Coba kakaknya ke tengah Mojokerto. Ya ntar. Telepon, coba telepon. Gak ada, jarang nih. Gak ada, cuma satu doang. Gak ada penjelasannya, gak ada. Gak ada. Kali aja ada orang Mojokerto. Berarti kalau misalnya ada yang komen, kalau misalnya lambangnya Mojokerto bukan gapura, kita minta video untuk mukul kepala Mas Arif ya. Aman. Masuk fix sendiri ya, mukul Mas Arif gar gitu ya. Itu episode kedua dari Coast Street tebak-tebak. Apa tadi? Bakostreet. Tebak-tebakan Coast Street. Nanti kalau misalnya ada yang komen Mojokerto bukan lambangnya, nanti akan kita minta video Arif mukul kepalanya Mas Arif. Kita upload langsung. Mantap. Sampai jumpa, terima kasih. Terima kasih. Yo.